Toni Kroos mengucapkan selamat tinggal yang emosional. Laga perempat final UEFA Euro 2024 kemarin malam ternyata menjadi laga terakhir dalam karir gemilang Toni Kroos, salah satu gelandang terhebat masa kini. Pemain berusia 34 tahun ini mengakhiri karirnya menyusul kekalahan dan tersingkirnya Jerman dari Euro, setelah mengakhiri karir klubnya bersama Real Madrid setelah menjuarai Liga Champions. UEFA Kroos berharap untuk mengakhiri karir internasionalnya dengan meraih gelar, namun hal itu tidak terjadi. Setelah malam yang penuh emosi di Stuttgart pada hari Jumat, Kroos melalui media sosial mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar setelah memainkan pertandingan terakhir dalam karir profesionalnya. Pemain berusia 34 tahun itu menulis bagaimana kembalinya dia ke tim nasional Jerman setelah dia pensiun pada tahun 2021 dan bagaimana dia merasa itu adalah keputusan yang tepat untuk kembali dan bermain untuk Diamondsaf lagi. Telepon saya berdering pada tanggal 29 September tahun 2023. Penelepon, Julian Nagelsmann, permintaan, kembali ke tim nasional. Pikiran pertama di kepala saya tidak bodoh, pikiran pertama di hatiku, sial ya, seperti yang kita semua tahu, hatilah yang menentukan, kata Toni Kroos. Pikiran pertama saya pagi ini tanggal 6 Juli tahun 2024, saya senang saya melakukannya. Terlepas dari semua kesedihan dan kehampaan sejak peluit akhir dibunyikan kemarin, Kroos kemudian mengucapkan terima kasih kepada para pendukung Jerman yang telah menunjukkan dukungan mereka sepanjang turnamen dan meminta mereka untuk terus mendukung tim nasional dengan menulis, "Terima kasih khusus kepada Anda semua di luar sana yang menjadikan kejuaraan Eropa di kandang sendiri ini istimewa. Kami melihat Anda mengalami Anda dan merasakan Anda." Real Madrid lega, David Alaba kembali bermain di laga persahabatan kontra AC Milan. Real Madrid akhirnya bisa bernafas lega setelah pemain bertahannya David Alaba tekad kembali merumput saat raksasa Spanyol itu bertemu di AC Milan di laga persahabatan selama pramusim kali ini. Jika cedera ACL Eder Militao musim lalu tak cukup menantang untuk ditangani El Real, Alaba juga hadapi nasib yang sama di bulan Desember hingga ia sama sekali tak bisa membantu Carlo Ancelotti. Dengan adanya dua pemain bertahan yang absen, pelatih asal Italia itu pun andalkan Aurelien Tchouameni untuk mengisi kekosongan posisi di jantung pertahanan Madrid. Militao memang sudah kembali, dan siap untuk bermain, tetapi tidak demikian halnya dengan Alaba karena pemain internasional Austria itu masih harus jalani pemulihan. Absen dari timnas Austria saat ini, Alaba pun bekerja keras agar pulih tepat waktu dan siap menyambut musim baru. Di samping itu, keputusan Nacho untuk tinggalkan Los Blancos juga membuat Ancelotti kekurangan pemain di lini belakang. Seperti diberitakan AS, Alaba ada bersama timnas Austria selama perhelatan Euro 2024, meskipun ia menjadi anggota skuad yang tak bermain dan hanya memberi dukungan kepada rekan-rekannya dari pinggir lapangan. Namun dengan tersingkirnya tim asuhan Ralf Rangnick tersebut, Alaba pun akan kembali ke Bernabeu lebih cepat dan lanjutkan proses pemulihannya. Bek veteran itu disebut-sebut punya target kembali membela Madrid di pertandingan pertama tur pramusim melawan Milan di Amerika Serikat pada tanggal 1 Agustus tahun 2024. Jelang laga tersebut, Alaba akan dievaluasi apakah dia sudah benar-benar bugar atau masih harus lanjutkan proses pemulihannya. Yakin saja klub tak akan mau mengambil risiko terkait kebugaran Alaba karena tersedianya mantan pemain Bayern Munchen tersebut itu akan sangat penting bagi El Real di musim depan. Alaba memang tak terlalu beruntung terkait kebugarannya bahkan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat Ancelotti dan stafnya alami kesulitan terkait kedalaman lini pertahanannya. Di bulan Agustus, Eder Militao dan Antonio Rudiger akan menjadi bek tengah utama dan Alaba akan bermain sebagai pelapis karena masalah kebugarannya. Namun Madrid perlu datangkan pemain keempat di lini itu. Sejauh ini Leny Yoro menjadi target utama Los Blancos untuk memperkuat posisi itu, tapi perekrutannya sampai saat ini masih belum jelas mengingat tingginya permintaan klubnya Lille. Takut menganggur di Real Madrid, Nico Paz maksa tinggalkan Bernabeu.
Real Madrid bakal kehilangan salah satu mutiara di akademinya yang mengaku tak ingin lanjutkan karirnya di Bernabeu. Menurut laporan Sport, gelandang muda Real Madrid tersebut Nico Pas telah putuskan untuk mencari kesempatan bermain di klub lain musim panas ini. Meskipun Nico Pas berhasil tunjukkan skillnya saat mendapat kesempatan bermain di Liga Champions dan cukup mengesankan Carlo Ancelotti, Nico merasa waktunya sudah tiba untuk tinggalkan Castilla. Di usianya yang baru 19 tahun, dia yakin kansnya untuk menerobos ke tim utama El Real sangat kecil, terutama dengan datangnya rekrutan baru klub maupun skuad dinamis yang sudah ada saat ini. Keputusannya itu berawal dari keinginan Nico untuk terus lanjutkan perkembangannya ke level yang lebih tinggi. Dengan kontrak yang baru diperpanjang hingga tahun 2027, Madrid rencananya ingin meminjamkan Nico ke klub lain tanpa kesepakatan transfer permanen, menandakan bagaimana kepercayaan jangka panjang mereka pada pemain berbakat yang bernilai 10 juta euro tersebut. Namun Los Blancos akan mempertimbangkan tawaran transfer yang datang untuk Nico Pas jika tawaran itu sesuai dengan statusnya dan dia memang benar-benar ingin pindah. Gelandang serang asal Argentina ini hadapi persaingan yang ketat di skuad Real Madrid, terutama ketika Madrid sudah diperkuat Kylian Mbappe dan Endrick. Apalagi dua pemain lainnya, Arda Guler dan Brahim Diaz juga berada di depannya dalam urutan permainan di skuad Madrid. Akibatnya langkah Nico untuk melangkah menjadi pemain reguler di tim utama El Real benar-benar sulit. Keinginan Ancelotti untuk memperkuat timnya justru membuat kesempatannya menjadi terbatas hingga Nico pun mencari cara untuk bermain di klub lain guna menghindar dari perjalanan karir yang stagnan. Menariknya beberapa klub menyatakan tertarik merekrut Nico Pas. Adalah Leganes, klub yang baru promosi ke divisi kedua Spanyol, yang tampaknya berpotensi menjadi klub Nico musim depan. Sementara itu ada pula Borussia Dortmund dan Benfica yang juga bertanya-tanya mengenai ketersediaan Nico, yang menunjukkan bahwa ketertarikan padanya juga datang dari luar Spanyol. Untuk mengantisipasi langkah karir Nico selanjutnya, dia saat ini juga sudah mengganti agennya ke DC Global. Pimpinan Lisandro Piro Santo menyoroti pendekatan proaktifnya untuk membentuk masa depannya. Ketika Nico serius menatap musim depannya, prioritas pemain muda itu tetap mencari klub yang akan memberinya peran penting di lapangan, hingga ia bisa melanjutkan perkembangannya di dunia sepak bola profesional. Dengan bakat dan potensinya yang diakui di Eropa, langkah Nico selanjutnya pasti akan dipantau ketat karena ia berupaya mencapai prestasi di luar akademi Real Madrid. Jika benar-benar hengkang, Nico Pas akan menjadi pemain keenam yang hengkang, setelah Kroos pensiun, Nacho, Jose Lu Kepa dan Rafa Marin. Real Madrid tawarkan kontrak baru untuk Ferland Mendy. Di tengah banyaknya perbincangan Real Madrid dan perburuan Alphonso Davies, situasi Ferland Mendy menjadi bahan intrik. Bos Real Madrid Carlo Ancelotti tidak merahasiakan kekagumannya terhadap bek Prancis tersebut, seringkali menyebutnya sebagai bek sayap bertahan terbaik di dunia. Oleh karena itu terus-menerus dilaporkan bahwa pelatih asal Italia itu lebih memilih untuk mempertahankan pemain berusia 29 tahun itu terlepas dari bagaimana upaya mengejar Davies. Namun kontrak Mendy akan berakhir pada tahun 2025 dan dilaporkan bahwa Dewan Los Blancos mungkin tidak mendukung perpanjangan kontrak dan mungkin akan menjualnya karena dia dan Davies tidak dapat bertahan di klub. Namun kini situasinya tampaknya telah berubah total ketika Marca melaporkan bahwa Real Madrid telah menjadikan Ferland Mendy sebagai prioritas untuk mengikat kontrak baru. Proposal kontrak baru telah diajukan dan meski belum ada kesepakatan, terdapat keharmonisan antara kedua pihak dan keinginan untuk mencapai kesepakatan sebelum musim klub dimulai dengan Piala Super Eropa. Ancelotti selalu menjelaskan dengan jelas, keinginannya adalah agar pemain Prancis itu terus menjadi bek kiri pilihan pertama di Real Madrid. Menurutnya Mendy penting dan memberikan keseimbangan pada tim. Klub telah memahami hal ini dan melanjutkan negosiasi untuk memperpanjang perjanjian dengan pemain Prancis itu pada musim semi lalu. Pada musim-musim sebelumnya terjadi pemulihan hubungan, namun tidak pernah ada intensitas dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Namun kini masih ada waktu dan optimisme dalam upaya merampungkan kontrak baru.
Dengan Madrid siap memperbarui Ferland Mendy dan juga mengejar Alphonso Davies, ini mungkin berarti akhir dari perjalanan Fran Garcia. Bek kiri ini kembali ke klub tahun lalu tetapi kehilangan keunggulan di paruh kedua musim dan mungkin akan dikorbankan di musim panas, terutama dengan Bournemouth yang menunjukkan minat.